نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. Yang mulia muliakan dan yang menghormati seluruh habaib dan syarifah yang ada di sini dan di mana pun berada, khususnya Habib Soleh Maulid Dawiyullah, juga Habib Abdul Salam yang Al-Kafah, dan mungkin di sini banyak orang yang bisa juga turun banyak yang tahu hanya sampai di sini. Jadi mudah-mudahan dengan berkat dihadiri ini majelis yang mulia ini oleh para anak cucu Sayyidina Muhammad, kita ditambah Tuhan berkah yang banyak. Sepulangnya pada sini habis dosa yang kabul ya Allah. Hanya kabul. Amin. Panjang umur, amin. Sugih berkahan, amin. Kawin berkahan, amin. Masuk surga, amin. Juga para alim-alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat. Di sini bidangnya ilmu banyak, orang alim, para aulia, aulia Allah Ta'ala di sini juga para guru-guru, orang alim-alim. Belum banyak pendapat juga di sana-sana di sini. Dan guru Yunus, guru Sebab ini, kemudian banyak guru yang lainnya, kalau ada banyak menteri, ada menyebutkan satu-satu ada apa juga. Cuma mudah-mudahan dengan kehadiran sin dan hajat sin yang Allah terkabulkan, dan kehadiran sin mudah-mudahan membawa kita bertambah-tambah berkah dari Allah dan sebab beliau. Juga para tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus yang kita cintai, kita hormati, Bapak Bupati ya kan? Mudah-mudahan sini jadi presiden ya. Belum jadi wakilnya. Kawin kita. Mudah-mudahan kita memberikan Bupati berkumpul lawan kita sore. Mudah-mudahan sini seterusan mau namanya ini. Insyaallah kita coba berkahnya kita doakan bagi sini kabul. Amin. Enggak Bapak tentara siapa dan dia mudah-mudahan perasaan kabul hajat perasaan dan jamaah sekalian rahimahumullah laki-laki dan perempuan bapak ibu ini semua. Alhamdulillah bersyukur pada hari ini malam ini kita diperkumpulkan Allah Subhanahu Wa Taala di tempat yang penuh dengan berkah ini di majlis ini majlis tuhala. Tuhan, kemudian daripada itu, salam dan salam kita ucapkan kehadiran bimbingan kita Sayyidul Wujud wa Imam min kulli wujud Nabiyuna wa Habibuna Muhammad. Dan syafaat Nabi di dunia lebih dari syafaat Uzma di yaumil qiyamah. Ulun malam ini kita panjang, kita matanya 3 jam lah kan. Yang maaf sekali lagi rahmatullah. Malam ini acara haul, tabligh akbar haul, maulana haul daripada waliyun min awliyaillah, salah satu daripada waliullah, yaitu maulana guru kita bersama, kecintaan kita bersama,
Bursa Kumpul Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Al-Banjari. Alhamdulillah kita sampai keluar ke tahun ini mahadid itu mahaul presiden. Sebetulnya kurang lebih haul itu orangnya meninggal dia mati kena. Tapi ini sebetulnya orang awal itu ada mati hidup. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Para wali itu karena matinya hidup di sisi Allah. 'Inda rabbihim yurzaqun. Kita yakin dan percaya para wali-wali Allah Ta'ala itu ada mati hidup. Jadi haul itu kisahnya benar ya. Cuma nanti ini kita setiap hari berpulangnya sini berpindah tempat dan bertempat dunia kepada barisnya sampai kepada akhirat. Inilah kita mengawal perpindahan sini silaturahmi. Karena sini selalu mendoakan kita. Orang yang selalu menghubungkan diri dengan wali, memfatihahi, memhauli istilahnya lah, mengirim fatihah, maka sini orang yang para orang kita sini selalu memintakan ampun, memintakan hakim kita berataan. Makanya kita disuruh kita menziarahi para awliya, mahawliya. Dan kita lihat musuh kumpul ini luar biasa. Ulu ini sudah rancak di mana-mana di Pekin, Jawa, kemana-mana. Kayak bini anu gitu. Jadi, oh banyak kan ya. Haul musuh kumpul ini, oh banyaknya. Makin tahun makin banyak. Sekali dilihat ini, kenapa jadi banyak? Banyak. Kenapa? Sekali ini si Din dasar asik. Si Din menanamkan diri bahwa ujian bahasa Inggris itu bagi rohut. Berarti kayak ngerti yang rohut kan? Aku banjar juga di sini. Bagi rohut kuat lawan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang melihat terus komponennya kita berataan, kita berataan orang pintar benar, tokonah gitu, kenapa? Sini kan paham sini luar biasa, bagi rohut lawan orang yang ada pernah turun. Mungkin kita lebih kuat kalau orang yang bisa turun. Turun dia kita. Lebih kuat kalau orang yang tidak pernah turun. Siapa yang tidak pernah turun? Sehingga lunjuk Nabi Muhammad. Naik terus. Rasulullah itu setiap detik naik terus. Makomnya. Orang itu menaikkan bang. Tetap konek standby di hadrat Allah. Nabi Muhammad itu kada pernah keluar dari hadrat Allah Ta'ala. Kada pernah keluar. Sekali berada di hadrat Allah, senantiasa kada pernah keluar daripada hadrat itu. Cuma yang naik pun maqam, ketinggian Nabi ini. Raf'ud darajat, tinggi terus. Nah guru sepupuan, berpimpin di situ. Salawat, dalam salawat sini. Jangan mengesahkan Nabi, menceritakan sudah jangan mulai dan di sini apa bahasa ini apa yang lebur apa sih apa siapa enam siapa tujuh siapa sembilan semua kan ini dikuasai sini dari dalam ilmu kerat hati sini tidak hendak berpisah dengan Nabi itu di antara penyakit buruk orang yang tidak pernah berpisah dengan Sayyidina Muhammad. Karena kada pernah berpisah dengan Nabi Muhammad, maka otomatis kada berpisah dengan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Nabi Muhammad kada pernah berpisah Tuhan. Maka otomatis berpindah dalam urang dan para orang Tuhan, tak upah dua upah. Kayak kita nih. Tapi kok kawan bini otomatis tak cocok sesungguhnya. Ya kalau bini. Gimana? Ayo apa? Makanya kusuh bini atau kurang terpisah. Panah itu awak kan? Gimana? Masih jalan. Ini apa? Ada nanti, ada apa? Kurang-kurang nanti.
kultur apa? Karena bibinya mbak. Kusutnya. Kan kalau kian ini kayak seperti ini, masuk di mana? Jadi mau ada laki yang masuk juga sini, mampir ke kita. Pengalaman kita paling dulu mesin, ahlinya. Nah itu baru sebentar luar biasa. Orang Bapak Ibu di hadap Allah keterusan Nabi Muhammad ini Bapak Ibu di hadap Nabi. Makanya ujar Nabi SAW merangkap muslim itu mengucap di sini walau ya ta'addani ahad, tidak ada seorang pun yang bisa ujar Nabi mengatasi pada aku. Hatta malaikat Jibril, malaikat Jibril itu kan tinggi banget makamnya. Anak pimpinan malaikat. Ya kok, aku ngerti kalau baik, malaikat Jibril, itu sudah biasa, Jibril itu malaikat. Ada kawan tuh yang mengatasi lagi buktinya. Ini kan pas belum hadir. Nabi Anwar, malaikat Jibril imbah di langit yang ketujuh. Jibril kada berani lagi naik sampai ke delapan ke sepuluh. Kenapa keduanya naik? Karena sudah mengetahui bahwasanya yang dibawa Jibril ini, Sayyidina Muhammad ini ternyata bukan orang sembarangan. Basyarullah al-Basyar. Nabi Muhammad, tidak kau lihat apa-apa yang Jibril, tidak kau lupain Nabi Muhammad. Wa ma'alahu illa maqamun, wa ma'minna illa lahu maqamun, ma'lum. Ini wadah yang ditentukan. Pernah suatu ketika Jibril alaihissalam datang membawa wahyu. Wahyu datang malam Nabi membawa surah. Ini ada oleh Quran itu anu huruf mutasyabihat kayak alif lam mim. Kan yang mual baca alam ya. Ada lagi alif lam belajar mengaji dari tunjuknya keris. Alar. Orang alif lam cuma bunyinya kan lagi yang naik keris sebetulnya. Orang pasti hati. Bismillahirrahmanirrahim. Aku sudah tahu Jibril lain.
Alimtu min Nabi, aku sudah tahu. Alimtu min Nabi, aku sudah tahu. Kaifa ta'lamu ma a'lam? Bagaimana Jibril kian sudah mengetahui ulun yang belum tahu? Jadi kesimpulannya Jibril itu adalah sebagai mencontohkan dalam kita pelajaran antara murid dengan guru. Seakan-akan Jibril itu adalah gurunya Rasulullah, namun pada hakikatnya gurunya Jibril dan guru alam semesta termasuk kita, yaitu Sayyiduna Allah. Itu kan banyak pohon hantu lain memadahkan di rumah itu orang biasa hantu lain dong mana hantu lain orang pulang di sini ada pohon hantu lain ada pohon hantu sama ini bangunan hantu lain sedikit lagi jadi hantu penyebab. Di bawah semua itu di bawah oleh Rasulullah. Wa adamu wa manduna rukah kami wa'ed Adam dan seluruh nabi-nabi yang lain semua di bawah kepada Rasulullah. Makanya Nabi Muhammad adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, bahkan Sayyidul Nas, Fardul manusia semua. Nah ini tadi yang mati dua sahabat Allah dipuji oleh guru, dipuji oleh guru. Ujian kita itu pundasnya alam. Itu yang ada yang berataan, kalau mereka kawal di PM ada yang berbuhannya lah. Aku ini kemana-mana, aku kata itu berjualan Nabi. Kemana-mana aku berjualan Nabi, kenapa? Karena Nabi itu barang yang paling payok. Dijual lawan manusia, manusia menuhari. Dijual lawan malaikat, malaikat baru hari dijual lawan Tuhan, Tuhan mengasih. Ya, biarkan dijual nanti, tetap yang dimakan ampun Nabi juga. Seluruh yang kita makan dan kita rasakan yang hakikatnya ampun Sayyidina Muhammad. Allah. Inna abharnal alami adilah, sesungguhnya kudurikan alam katakan Allah. Untuk engkau ya Muhammad, wa ma'arsanaka illa rahmatan lil alamin. Maka kita yang untuk ibu sekumpul wabil Nabi Adam aja, kalau Nabi Adam lah. Alhamdulillah, alhamdulillah Nabi Adam tahu. Gimana tahu gimana? Nabi Adam itu dibuat dengan Muhammad. Cuma yang ada di luar ada bakal, buktinya Nabi Adam. Nabi Adam waktu itu makan buah kholdi. Tahu gak buah kholdi? Buah kholdi itu umurnya kamu juga seperti itu. Aku banyak tahu lah buah kholdi. Pura-pura aja sih. Ada hari-hari mengajak. Itu tahu lah asal surga. Nabi Adam itu jadi keluar dari surga. Nabi Adam ini kisahnya disuruh Tuhan. Ujar Tuhan, ya Adam waskun anta wazawjuka jannata wa kula minha rahadan haitsu syi'tuma wa la taqrabā hadhihi asy-syajarata fa takūna min adh-dhālimīn. Jangan jadi pusing. Jangan salah lihat saya. Sepertinya ujian Tuhan dan Adam. Ikan sudah mempersilahkan, sudah ada di sini, sudah Hawa namanya. Ikan diam, please silahkan. You silahkan di surga. Silahkan, please eat it. Silahkan makan.
makan dengan bahan daging, silakan. Cuma sebutin kata Allah. Jangan dikempaki, apalagi dimakan. Ini pohon khurji. Fakatuna minum walimim. Dikempaki, berlindung. Nabi Adam itu kan memakai karena takutan. Cuma karena godaan iblis dan syaitan. Iblis syaitan ini memaruh-haruh. Digodanya, kata mempan Nabi Adam ke bini, kata Allah. Lalu bini kasihan kena goda. Lalu kemakannya, jadi hawa makan ini. Kok? Akhirnya apa? Begitu dimakan, godanya susuk. Asalnya rata aja. Tapi syukur, berkata goda, susuk dana, nyaman dirinya. Godanya, rata aja nyamannya, kata. Gimana kebukannya? Nabi Adam di kalor terok. Ya kok? Lalu Nabi Adam ini di kalorakan berasurga kisahnya kayak itu. Dimakan begini tuh. Salahkah Nabi Adam memakan itu? Bagi orang yang kada paham, lalu otomatis mau ultimatum. Jangan, Nabi Adam ini berdosa. Bukan mau mana? Soal bukan mau mana? Nabi Adam sangat bungo. Untung sih makan itu ada kita konsisten makan ada mereka. Nabi Adam sudah tahu lagi. Setiap nabi punya maksud. Kisma tuhum kasa ilil malaika wajibatun ya Allah malaika ya Allah maksud. Ada mungkin orang yang dibuangin Allah kemudian wahyuan yuha ada mungkin Nabi Adam itu makan kalau ada bujur-bujur dan jelas ini tablik pokoknya pintar habisnya sidik sidik itu bujur ada apa dimakan sidik? Sidik pikir semua macam-macam makan ada akhirnya sudah cari pikiran itu makan sidik padahal pada zahirnya melanggar perintah Allah namun pada hakikatnya mesti dimakan itu pohon itu ada bolehkan dimakan buah itu dimakan sidin karena asal usulnya sidin itu sebelum memakan itu sidin tahu kisah sidin kan seorang ambil ya surga belum begini masih ya kan berapa tahun sidin kan begini belum Tuhan sampai Jibril bingung guling suara bawa berdua guling berdua guling suara bawa maka kampung sini udah berapa iya kelak iya kelak iya kelak ayo kisahnya ayo lagi pasti. Nah, seorang nanti kan, situ lagi kan, waktu sini surga, yuk. Kalau misalkan nanti, yuk. Ya sama aja, ya. Kadang-kadang kan hebat anak. Yuk juga, ya. Yuk, surga, kok. Rupanya waktu sini, total dari surga itu, melihat aras di atas, dibukakan aras. Bertulisan. Tulisannya apa? La ilaha illallah Muhammad Rasul. Tulisannya itu bukan kunci-kunci kotane. Kunci-kunci kotane. Kalau kata kubang tane. Tulisannya la ilaha illallah Muhammad Rasul. Ini kok tapi mau lihat benar tulisannya itu ya Pak. Takjub ini, dari Adam takjub, ya takjub. Ini memang kotor ini. Ini dari Adam. Oh my god. Siapa itu? Masih jawab, siapa itu? Ibu siapa?
siapa itu? Ujar Tuhan, laulahu lama khalaqtuka. Mujadah itu Muhammad, engkau kata Allah, hai Adam, tidak perlu ciptakan. Aku kata Sayyidina Muhammad, ikan tidak kukurah kada kuciptakan, kada kubikin. Lalu ujar Nabi Adam, siapa itu? Di mana dia sekarang? Ujar Tuhan, itu Adam yang min durriyatika, itu durriyat engkau. Sekarang di mana? Tanya dong. Terkaget Jibril benar-benar. Yang ini gitu loh, kalian terkaget. Panggil orang ini, kita pahami sedikit. Jangan lupa ya. Itu acting aja, padahal nak kau bilang apa? Simbol kamera tidak ini. Makanya di gufon Tuhan turun ke dunia, ke dunia dalam sana aja gitu.
Kenapa Sayyidina turun? Ujian sini kau akli dunia ada keluar untuk Sayyidina Muhammad berada di sini. Ini sini keluar ke dunia dasar menjadikan untuk Sayyidina Muhammad. Itu masalahnya, bukan maksiat. Maka mulia Nabi Adam karena Rasulullah. Ujar Ibnu Arabi berkata, Lau kuntu makanan Adam, fa'akratu syajaratak bitanamina. Kalau aku pada waktu itu kita mulia, menjadi Adam bagi Ibnu Arabi, bukan artinya buahnya sampai ke akar-akarnya makannya sendiri. Jadi binian itu akarnya makannya, jadi binian itu di akar itu cabutnya, timbul lagi dan kembali lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mulia Nabi Adam itu karena Nabi Muhammad. Dan seluruh nabi-nabi itu mulia karena mengandung nur Sayyidina Muhammad. Wa kullu ayyin athar rusul kiramina fa inna ma tasalat min nurihi bihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu makanya mulia Nabi Adam. Usah umur kasih kepada Rasulullah. Nah, kita merakit usah umur tawasul, bagi kita sambung lawan Nabi. Sambung kepada Nabi, Nabi yang menyambungkan kepada Allah. Ada kalau kita langsung kepada Tuhan, kita kawal. Roh iso. Bagi orang Jawa, roh iso. Bagi orang iso, kan bisa. Ya kalau kita mesti lewat Nabi Muhammad. Mungkin Pak Umar kita bahari dia, Yusufar Idrusin. Di akhir zaman seluruh pintu sudah tertutup kecuali satu pintu yang tidak pernah ditutup. Siapa? Pintu Sayyidina Muhammad. Untung benar kita ini. Nah, mudah-mudahan kita berkata dan berkat Rasulullah. Berkat Musa Kumpul. Musa Kumpul itu pada sebenarnya juga. Namun pada hakikatnya di dalam mengandung nur Sayyidina Muhammad. Makanya kalau ada dari bertemu orang dulu tidak berdapat nur Sayyidina Muhammad ajapin kalau punya sini melihat dulu teh apa kan orang masih orang tua kan mau asal nur asalamualaikum Rasulullah itu orang yang kamu Rasulullah ya pak orang yang kamu siapa ya lagi hari-hari juga lagi mana-mana itu di Hadramaut itu semua kan hadisin kamu Rasulullah makanya kita makanya berkaramatnya luar biasa dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena mengetahu Nabi dalamnya ini luar biasa membawa berkat Nabi Muhammad itu. Jadi kalau membawa berkat ke mana-mana pasti sudah orang itu dapat dilihat oleh dinadar oleh Allah. Jadi yang dipandang oleh Tuhan kita berataan ini bukan kita tapi ada kekasihnya di situ. Allah Ta'ala memandang kita bukan memandang kitanya. Kalau kampung kita itu, kalau ada di tempat itu, ada Sayyidina Muhammad, ada nama Nabi Muhammad disebutkan, maka Allah selalu memandang rahmat. Memandang rahmat kali saya. Ini pandangan itu, makanya dia urus kumpul, tulis namanya, Nabi Muhammad di dalam hati, supaya dapat pandangan Tuhan, ada dalam pihak-pihak. Ini dipandang Tuhan itu bukan kita, tetapi ada di itu. Sepaling kuat orang di sini memandang menganggap hidup Nabi Muhammad di Allah. Nah, saat itu juga Nabi Muhammad, saya itu juga Allah memandang kepada kita. Entah mana itu pun dipandang Tuhan dari kita. Ini kadang-kadang orang berdoa bagaimana selamat ketiga membuka dia. Nah, ya mana kabul doa. Pembacaan doa yang disampaikan oleh si A. Baca Aisyidin itu, temen mereka ngomong dia belum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segera puji bagi Allah yang telah menciptakan alam semesta. Wah, berapi-api. Saya ini nabi. Nah, ya Allah, buta kami, buta kami, kami begini. Nabi
Nabi Muhammad yang disebut-sebutnya bersalawat yang disebutnya berayatah yang tembus doa ke langit amal di langit itu sedangkan yang menembus langit itu adalah salawat kepada Nabi Muhammad. Allah umroh itu kebanyakan itu di udah habis kan kadang berselawat malahan ada kita rusak benar apa berselawatan kita langsung waktu Tuhan ngomonginnya kok kita menghadap bupati aja kenapa langsung ajudan dulu ya kok paling gak dulu minisin aja bapak kah nah kita langsung sih ngaratannya kita bupati supaya mesin ayo bahwa pihak anda masuk ke rumah tidak di pintu apa itu pintu? Pintu iya kan? Lawang iya lawang itu kayak kaya gitu lawang iya kan sudah itu gigi agak gelap ya kayak gitu kayak ini kan rupanya gini-gini sedikit kan? Yeah.
mana kanyol. Itu mau nyaman mungkin. Jadi ini kanal sokar berapa? Sokar satu orang. Ayo sokar aku kembali 5-15. 5 gratis. Karena ikan nyaman makan apa mpo. Akhirnya kesukaan. Apapun yang kesukaan, akhirnya kesukaan. Akhirnya udah hantu ini. Coba kami apa untuk diminta. Apa pun ada saya itu akhir tadi mau. Oh mbak, mau ganda. Mau kirau. Tak kalau itu kurang. Kemudian akhir, lupa, sudah ada. Dia tadi katakan, punya pasir mereka. Itu baru Tuhan Allah. Nama Allah Nabi itu adalah makhluk khalik dan presiden menurut Allah Ta'ala. Lu tidak pernah kandang itu hebat, macam-macam. Itu pasti lah Tuhan itu. Belum itu aku yang bikin Muhammad. Rafa iya inullah. Tidak ada yang Allah. Rafa iya inullah. Kecuali aku yang pertama-tama Tuhan Allah adalah Nurnya Sayyidina Muhammad. Mau hebatnya Nabi Muhammad. Jadi kita mau uji ulahnya itu sampai kepada Tuhan. Makanya ya Nabi Salam alaika ya Nah kita bersyukur di kalimantan ini ada wali
guru kita berantakan, ya Allah, guru satu kumpul dan kayak gini gitu di makam oleh Allah Ta'ala. Betul gak? Syukuri benar, bersyukur, disyukuri benar, disyukuri benar. Untuk, makanya kalau berkumpul sama ini, kayaknya Nabi sayang lalu kita baca. Bila ini semua sayang sama Nabi, kayaknya Allah sampai. Kita ini disuruh melihat keelokan Tuhan aja. Keelokan Tuhan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad berlampang di Musa Kuto. Jadi Musa Kuto itu keelokan Nabi Muhammad. Sedangkan keelokan Nabi Muhammad itu keelokan Tuhan. Ini ceritanya sampai ya, nggak maksudnya ada yang Tuhan. Tapi Musa Kuto itu ngalir sama Kuto, tak kumpul. Ada lah orang kayak sini, kenapa kumpul? 100 tahun, sekol tuh, karena kawan. 100 tahun itu bilang orang kabar 100 tahun cengkung aja dulu ya 100 tahun muha gagak ya Allah suara bagus kan nyari kan orang mengumpulkan muha baik rupa suara bagus tuh nyari kita kumpul ada yang baik rupa suaranya kemudian kayak orang kena setrum sempurna
diberkatin Nabi Rasulullah. Dalamnya Rasulullah. Nah, itu ingin sampaikan juga. Mudah ada berkah berkah. Kalau ada sumur di ladang, juruhan jangan nih. Thank you very much.